Selamat siang teman detik kembali lagi di program belakbelakandetik.com seperti biasa menghadirkan narasumber yang tengah hangat disimak oleh para teman detik dan kali ini lebih spesial lagi karena yang hadir di acara program belak detik.com kali ini adalah salah satu tokoh nasional yang paling banyak dibicarakan sepanjang tahun lalu dan eh, kali ini di program belak detik.com akan kita ulas Salah satu program yang dijanjikan pada uh, kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2017 yang lalu dan ini kampanye uh, janjinya baru saja direalisasikan sekitar dua minggu yang lalu dan telah hadir bersama saya di ruangan ini Gubernur DKI Jakarta terpilih 2017-2022 Bapak Anies Baswedan Selamat siang. Pak Selamat Anies. siang, assalamualaikum. Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Saat. Oke, siap. Sebelum kita uh, bicara lebih jauh, Pak, mengenai DP0 rupiah yang akan kita bicarakan saat ini, uh, boleh dijelaskan kembali, Pak, sedikit uh, mengenai DP0 rupiah itu sebenarnya apa dan kenapa bisa disebut tanpa DP atau DP0 rupiah dan uh, boleh diceritakan juga bagaimana akhirnya program ini bisa terrealisasi dua minggu yang lalu. Ya, gini. Jadi terima kasih, mm -hmm. Bung Indo, karena telah ikut membantu kami di dalam mensosialisasikan program ini. Jadi, kita berangkat dari kenyataan bahwa banyak sekali warga Jakarta yang tidak memiliki rumah hunian. Hmm. Mereka tidak memiliki hunian, mereka mengontrak, menyewa. Hmm. Dan banyak yang menyewa praktik se seumur hidup, okay. berpuluh-puluh tahun. Itu ada kenyataan. Nah, di sisi lain, Jakarta itu kota yang harga properti itu meningkat terus. Baik rumah tapak maupun rumah susun, hmm. itu harganya naik terus. ...tanahnya, bangunannya. Nah, di sisi lain juga, Jakarta ini kota yang ketimpangan. Antara kaya dan miskinnya itu lebar. Hmm. Dan bisa makin melebar. Hmm. Nah, salah satu faktornya adalah kepemilikan atas hunian. Sama-sama berpenghasilan 7 juta, hmm. yang satu mengkredit rumah, yang satu mengkreditnya motor hmm. atau mobil, setelah 10 tahun nilai kekayaannya beda. Yang punya rumah nilai kekayaannya makin besar... Yang punya mobil dan motor justru makin menurun. Karena itu, kami melihat penting sekali, bukan hanya menyediakan hunian, tetapi juga membuat mereka ikut terbawa di dalam eskalator kenaikan harga properti di Jakarta, hmm. karena dengan mereka memiliki, mereka ikut ke bawah lebih sejahtera. Jadi, awal -mu awalnya itu, hmm. kemudian yang kedua, ketika kita melihat begitu, ternyata masalahnya adalah banyak warga Jakarta yang sanggup untuk membayar cicilannya tetapi kesulitan untuk membayar DP-nya okay. karena DP itu nilainya bisa 25 bisa 30 dari harga rumah. Nah sebab itulah kemudian kita cari terobosan untuk bisa membantu di sisi down payment. Dari situ sebetulnya ide eh, mengapa kita mendorong eh, pemilikan dan mengapa meringankan di sisi mm. DP-nya. Kalau mereka eh, sewa hmm. Secara kebutuhan, kebutuhan mereka memang terpenuhi hari ini. Hmm. Tapi nanti akan ada masa di masa tuanya, sesudah mereka pensiun, sesudah tidak lagi punya pekerjaan, belum tentu mereka punya kemampuan hmm. untuk terus bisa membayar sewa rumahnya. Nah, tapi kita juga berkeinginan mereka yang membawa ini, apa, bisa membeli rumah dengan poral kredit, satu saat nanti mereka bisa lebih sejahtera karena nilai asetnya meningkat. Karena itulah kemudian kita membuat program DP 0%. Dan saya ingin garis bawahi. Kami bukan membangun rumah. Kami bukan membangun uh, unit rumah susun. Tidak. Ini adalah mekanisme pembiayaan. Okay. Mekanisme pembiayaan itu artinya bahwa kita membuat uh, sistem badan, namanya nanti BL BLUD, Badan Layanan uh, umum, umum Daerah, yang nanti akan membeli Rumah baik itu rumah tapak maupun rumah susun, yang kemudian kita dapat pembeli yang akan membayar yang DP-nya kita tutup. Jadi, bukan kita membangun rumah, hmm. lalu kita menjualkan. Me kita sebagai penjual rumah, bukan lain. Kalau kita memiliki rumah susun, hmm. maka kita mengatur orang yang daftar. Kalau ini kita ambil, nah kemarin, alhamdulillah, kita ada sebuah uh, institusi, yaitu BUMD kita yang membangun 703 unit. Hmm. Di situ ada ukuran 36, ada ukuran eh uh, 21, eh 21 betul. 36 dan 21. Tipe 21 dan ini yang kemudian nanti kita beli ada 703 unit itu. Okay. Dan sekarang kita akan uh, menyiapkan beliau sampai jadi. Nanti April besok kita mulai umumkan hmm. dan nanti akan ada pembeli yang mendaftar. Hmm. Dari situ nanti kita siapkan mekanisme pembiayaannya. Tapi katanya kemarin uh, akan dikombinasikan dengan program subsidi FLPP yang dimiliki oleh pemerintah pusat, Pak. Artinya satu persen uh, sisa uh, dari FLPP ini akan disubsidi begitu oleh pemprov DKI atau betul, seperti apa? Betul. Pak? Dari awal kita hmm. sudah merencanakan begitu. Hmm. Jadi bagi ini adalah persyaratan untuk bisa mengikuti program yang kali ini hmm. adalah mereka berpenghasilan maksimal 7 juta. Hmm. Dan tujuh juta penghasilan itu adalah penghasilan keluarga ya, hmm. jadi bisa double income istri dan suami dihitung okay, okay. kombinasi. Okay. Kemudian yang kedua mereka harus uh, KTP Jakarta, hmm. mereka harus warga Jakarta dan mereka ada harus minimal waktu pak. Tidak, KTP Tidak ada KTP Jak Jakarta ya. sekarang. Oh, pokoknya Kemudian, KTP DKI begitu ya. Betul. Kemudian mereka juga harus uh, menjadi harus pemilik rumah pertama, jadi belum pernah punya rumah hmm, sebelumnya. Hmm, hmm. Jadi dari selama ini menyewa pindah menjadi memiliki hmm. itu persyaratannya dan kita nanti akan buat mekanismenya sehingga pendaftaran bisa fair dan yang tidak kalah penting ini baru yang pertama sekarang okay. banyak pengembang-pengembang lain sedang membangun yang nanti akan menawarkan kepada kita tanahnya akan di lokasi nah. tanah pemprov semua atau gimana? Pak? Betul. Jadi bentuk subsidinya dua sebetulnya hmm. satu adalah subsidi satu persen tadi hmm. di mana dengan pola FLF, FLPP itu ada DP sebesar satu 1% dan hmm. DP satu persen itu kita yang bayar Jadi kalau misalnya rumah harganya 300 juta Maka Pemprov memberikan subsidi 3 juta rupiah okay. per unitnya yeah. Kalau harga rumahnya 180, hmm. Pemprov memberikan 1,8 juta, juta Sebagai uh, ikutan setoran dari Pemprov Lalu subsidi yang kedua adalah dengan menyediakan lahan Hmm. Lahan yang ada di Pemprov Itu dipakai untuk membangun rumah Buat rumah, rakyat. rumah rakyat, uh, rumah rakyat uh, Utamanya Kalau yang dibangun baru itu rumah susun hmm. Karena jauh lebih efisien dan efektif hmm. Dari sisi jumlah Jadi subsidinya dua Di sisi keuangannya dan di sisi supply uh, Untuk uh, huniannya Berapa pak nilai subsidi yang mau dianggarkan Untuk itu? Diperkirakan sekitar 800 uh, miliar Untuk tahun depan Per tahun? Untuk, untuk tahun depan maksudnya. Untuk, jadi kita sekarang ini kan kita baru bisa ngatur tahun ini ya. Mm -hmm. Tahun ini baru bisa atur 800, mm -hmm. tapi ke depan nanti kita e, bisa anggarkan. Berarti anggarannya dimulai di tahun depan begitu. Tahun ini. Oh, tahun ini. Tahun ini. Oke, okay. ya. masuk ke APBD tahun Betul. ini berarti. Oke, okay. 800 miliar ini. Pak ya. Betul. Oke. Okay. Itu untuk berapa unit Pak bisanya? 703 unit. Yang oh, 800 miliar itu baru untuk yang kemarin, kemarin di kemarin. Kelapa Village ya. oh, Oke. Okay. Untuk yang lainnya bagaimana Pak? apa satu ini saja yang disubsidi atau oh, enggak enggak kita akan hmm. akan jalan terus hmm. jadi uh, kita baru mulai satu hmm. tetapi kita akan siapkan juga tempat-tempat uh, lain hmm. nah hari ini saja yang menawarkan sudah lebih dari delapan mungkin sepuluh oh, lokasi apa? lokasi ya lokasi itu tanahnya tanah pemda uh, tanahnya sebagian tanah pemda ada sebagian yang malah menawarkan sudah lokasi dan bangunannya yang penting bagi kita adalah bahwa biaya yang nanti akan masuk itu sesuai dengan skema pembiayaan kita itu subsidi sudah dibicarakan dengan DPRD pak? kalau yang untuk tahun ini sudah sudah pak ya? Sudah. disetujui? Ya. dan ini saya beri garis bawahi bahwa hmm. ini bukan subsidi untuk 20 tahun hmm. ini subsidi ya sekarang cuma untuk sekarang? iya okay. Oke, okay, Pak. Uh, tapi uh, kalau kita runut ke ini kan ngambil FLPP ya Pak? Subsidi-nya berarti harus ngikutin juga aturan di FLPP begitu. Nah, di FLPP sendiri di peraturan Menteri keuangan hmm. itu kan ada batasan harga rusunami yang boleh disubsidi begitu, Pak. 250 juta maksimal. Sementara di rusunami yang disediakan DP 0 rupiah itu harganya ada yang sampai 360 juta. Nah, itu bagaimana, Pak, nanti? Iya. Di FLPP itu ada aturannya hmm. bahwa di setiap kota di Jakarta itu hmm. ada maksimalnya per meter. Oke. Okay. Jadi aturan itu bukan aturan yang Baku. seluruh Indonesia. Hmm. Setiap kabupaten di Jakarta aja untuk Jakarta Timur, Selatan, Barat, Utara beda beda harganya. Hmm. Jadi aturannya dihitungnya bukan harga rumahnya, hmm. tapi per meternya cara ngitungnya begitu. Tapi itu sudah dikalkulasi sudah. ya bahwa itu bisa diterapkan sudah. untuk program ini. Oke. Okay. Uh, kalau begitu Pak, e, cicilannya nanti ini kan kata kemarin katanya harus nabung dulu 6 bulan di awal. Nah, itu bagaimana Pak jadinya ne? mekanisme menabungnya lalu e, seperti apa sebenarnya cicilan tabungannya itu untuk ya. Bisa? Saya bisa sampaikan sekarang bahwa dari dua tipe sekarang ini ya, tipe 36 dan tipe 21 itu tipe 36 kira-kira sekitar 2,1 juta. Hmm. saya sebut kira-kira karena sebenarnya nantinya berdasarkan wilayah tidak semuanya sama berarti betul hmm. kalau anda di Jakarta Timur beda dengan Jakarta dan itu bukan aturan kami itu aturan dari pemerintah pusat okay. pemberian apa unit harganya per meternya hmm. lalu yang kedua adalah soal e, mengapa kita mengharuskan ada enam bulan hmm. karena kita ingin memastikan track record dia baik. Jadi kami percaya bahwa seseorang itu akan bisa menunjukkan ke depan jika kita bisa lihat rekornya sebelumnya. Bang sudah setuju itu? Maksudnya? Uh, untuk menabung selama enam bulan itu, maksudnya menjamin bahwa tidak akan ada kredit yang macet gitu Pak? Oh, kalau bank sih setuju-setuju aja. Hmm, hmm. Kan orang nabung 6 bulan sih bank sih. Gak ada masalah. Yeah. Hmm. Yang bank masalah itu kalau diambilin terus. Maksudnya kan bulan. yakin bahwa masyarakat akan hmm. bisa uh, dengan penghasilan tadi 7 juta itu untuk... Justru itulah tesnya. Itu. Kalau selama 6 bulan ini dia tidak bisa membayar, maka dia sebenarnya Oh Berarti larai. batal begitu. Bisa dibatalkan Bagi. akhirnya. Justru 6 bulan ini jadi ujiannya. Karena itu kita mengatakan track record. Hmm. Kan sebagian belum punya rekening di bank, hmm. belum ada catatan record keuangan. Inilah cara untuk kita membangun track record keuangannya. Berarti dia baru bisa mem mempunyai hak kepemilikan itu setelah DP itu Betul. selesai pak. Ya? Betul. Karena itu seperti sekarang kita baru bangun, nanti satu setengah tahun ini uh, suplainya baru ada. Hmm. Oh, okay. Sementara April besok kita sudah pendaft buka pendaftaran. Hmm, hmm. Jadi sambil nunggu barangnya jadi, track record keuangannya dibangun itu di situ. Hmm, hmm. Itu sebabnya kita jalan uh, hand in hand. Nah ini kan. Uh, yang untuk yang sekarang masih batasan penghasilannya maksimal 7 juta Pak. Untuk yang dibawahnya kan juga kemarin juga Pak Sandi juga sempat mengatakan bahwa uh, yang di bawahnya MBR di bawahnya juga empat setengah uh, juta ke bawah itu akan sulit untuk mendapatkan program DP 0 rupiah yang di Pondok Kelapa Village ini. Nah, nanti bagaimana untuk yang bawahnya Pak programnya? Kalau di bawahnya adalah uh, program sewa beli. Sewa beli itu bagaimana Pak? Sewa beli itu artinya bahwa mereka memang penghasilannya ...tidak memungkinkan untuk melakukan pencicilan rumah. Hmm. Karena itu mereka boleh kita siapkan program rumah susun sewa. Hmm. Apa yang menjadi pembeda program rumah susun sewa ini dengan yang lainnya? Hmm. Hmm. Dia menyewa, bisa 250 ribu, bisa 100 ribu, ratus ribu, tergantung jenis, jenis ukurannya. Hmm. Kalau mereka menyewa selama 20 tahun dengan pembayaran yang teratur, yang tertib, rumahnya terawat, maka setelah 20 tahun dia menjadi pemilik atas unit itu. Itu namanya sewa beli. Oh, berarti jadi cicilannya dia sewa begitu. Bukan lain dengan cicilan. Hmm. Itu sewa beli. Kalau cicilan ya memang dia saat ini sudah menjadi pemilik. Hmm. Kan sudah ada cuman surat-suratnya ditahan Tapi oleh tenornya 20 tahun gitu. Pak. Itu 20 tahun, setelah itu kemudian menjadi milik. Ukurannya berapa, Pak? macam-macam ukurannya hmm. nanti tapi konsepnya ini kan konsep pertanyaannya adalah yang di bawah dapat nggak nanti yeah, okay. ya yang di bawah dengan pola begitu berbeda dengan kalau dia hanya menyewa seumur hidup ini yang saya maksud eh, mas mengapa program ini adalah untuk membuat warga Jakarta lebih setara hmm. karena ujungnya semua bisa memiliki rumah tapi yang kedua yang tidak kalah penting kita ingin mereka yang menyewa itu juga bisa naik kelas karena itu ada pelatihan, ada program-program entrepreneurship. Hmm. Dan mudah-mudahan mereka sebelum 20 tahun sudah bisa lebih sejahtera pindah ikut rumah milik. Hmm. Karena itu jauh lebih baik dan mereka bisa ke situ. Mereka bukan homeowner sekarang. Hmm. Dan hmm. bagi mereka yang sudah memiliki rumah lewat program DP 0%, rumah itu bisa dijual. Bisa dijual? Tidak bisa Tidak dijual. Tidak bisa dijual? Kepada pihak lain. Hmm. Ke BLU Tapi bisa? hanya bisa ke BLU dengan nilai dengan nilai sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan per tahun itu. Oke. Okay. Karena kan harganya naik terus tuh. Hmm. Nah, kenapa kita berikan begitu supaya tidak muncul secondary market untuk rumah itu. Kita sudah lihat tuh di Jakarta banyak rumah susun murah programnya program untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Setelah dibeli habis itu dijual lagi harganya meroket. Hmm akhirnya tidak lagi menjadi rumah yang untuk masyarakat penghasilan rendah atau atau sedang. Karena harga naik terus. Pak, tapi yakin ada pasarnya, Pak? Karena selama ini kan orang behavior-nya malas gitu tinggal di uh, rumah susun gitu. Nah, setelah ini malah nawarinnya rusunawa gitu, Pak. Pasar itu akan ter tertangkapkah atau bagaimana? Kalau Anda lihat hmm. di apartemen-apartemen yang dibangun, banyak yang kompleks perumahan yang sebetulnya sederhana. Atau sedang justru kemudian melonjak, kenapa? Karena ada secondary market selalu ada demand. Tapi hal menarik apa yang akan ditawarkan oleh Pemprov DKI untuk bisa menjarik uh, pasar itu, Pak? Jadi, kalau yang ini pertama bagi mereka yang mau menjual, jadi misalnya sederhananya begini: hmm. Bung Edo sudah ambil program ini hmm. setelah tinggal di sana lima tahun, ternyata. Detik menugaskan Anda tidak lagi di Jakarta, hmm. tapi ditugaskan di kota lain. Hmm. Kan harus pindah. Yeah, okay. Nah pada saat itu, maka rumah ini tidak dilempar ke iklan di pasar, hmm. tapi dijual lagi kepada BLUD ini. Dan BLUD ini lalu memasukkan mereka yang sudah ngantri juga untuk cari tempat, bisa ke sini. Okay. Jadi mekanismenya seperti itu. Tapi nanti akan ada rumah tapak juga Pak? Ya, nah sekali lagi karena kita sifatnya adalah pengelolaan pembiayaan mm -hmm. suplainya bisa macam-macam, okay. suplai rumah susun bisa, mm. suplai rumah tapak bisa. Mm. Jadi kalau ada pemilik rumah tapak yang mau menjual, yang masuk kriteria di dalam pembiayaan kita, maka kita bisa beli dan kita bisa tawarkan kepada peserta program. Mm, tidak dengan skala besar gitu pak rumah tapaknya? Itu kan soal skala, mau satu mm. mau dua mau sepuluh mau dua puluh kan nggak ada masalah, mm. ya kan? Kan sama-sama itu. Yang penting adalah harga per unitnya masuk di dalam persyaratan pembiayaan kita. Berapa Pak kira-kira? Berapa? Sudah harganya? ada itu yang saya bilang oh, tadi. Yang per meter yang itu, juta, hmm. ada yang 8 juta, ada yang 9,2 juta per meter persegi. Tapi tetap itu juga DP 0 rupiah. Betul hmm. sama, karena dia masuk di dalam program FLPP. Hmm. Jadi Jadi, murtapak atau susun selama dia masuk dalam skema FLPP, kita bisa libatkan. Hmm. Di mana Pak kira-kira yang kalau ada itu programnya yang uh, rumah tapak pak, tapi kalau bapak bilang tadi kan satu 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 begitu, nah tidak ada program yang skala besarkah begitu misalnya? Tentu kalau orang ya. mau bangun di Jakarta, hmm. kenapa kalau yang bangun baru pasti susun, hmm. karena kalau bangun baru pasti lebih mahal, ya. kalau tapak. Tapi kalau yang sudah ada bisa dijual dengan harga murah. Anda lihat aja Oke. di online banyak sekali itu yang salah satu bahan perdebatan dulu kan? Berarti jualnya satu-satu pak ya? Bisa ya. Oke. Tidak itu, ada yang skala besar gitu. Kalau skala Pasinya. besar ya kalau ada pengembang yang mau bikin dengan satu lantai hmm. tapi jarang sekali di Jakarta mau bikin dengan baru ya. Kalau existing sangat bisa. Existing, direnovasi, kemudian ditawarkan, sangat bisa. Tapi sebelumnya katanya akan didekatkan dengan pusat kota gitu Pak. Sementara yang kemarin ternyata di pinggiran kota. Nah itu tanggapan seperti itu gimana Pak? Apa nanti juga akan bakal ada gitu? Kalaupun ada, di mana Pak? Pusat atau pinggiran, mm -hmm. sebenarnya yang penting adalah pada akses kendaraan umum. Oke. Okay. Jadi meskipun dia lokasinya di pusat, hmm. kalau dia jauh dari lokasi kendaraan umum, maka dia akan menghasilkan kemacetan ekstra dan kerepotan ekstra karena itu salah satu yang kita lakukan begitu ada tawaran adalah penilaian apakah ini dekat dengan lokasi transportasi karena kita ingin membangunnya yang punya istilah istilahnya begini sekarang itu TOD hmm. Hmm. Yeah, Transit okay. Oriented Development jadi pembangunan perumahan yang berorientasi pada kemudahan akses transportasi jika sudah ada kemudahan akses transportasi itu lokasi bisa menjadi bervariasi. Anda tinggal bisa jadi hitungan kilometernya dekat dengan misalnya Sudirman Tamrin. Hmm. Tapi akses kendaraan umumnya sulitnya setengah mati. Ya tetap aja Anda untuk ke sini harus menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan e, sewa pribadi. Berarti nanti punya. setiap hunian yang disediakan Pemprov akan dijamin ketersediaan transportasinya begitu Pak ya. Nah, seperti kemarin begitu groundbreaking lalu Transjakarta hmm. menyiapkan rute untuk sampai ke sana. Apa Sehingga menjamin juga bahwa setiap hunian nanti juga akan uh, disediakan rute Transjakarta? Ya, yang penting hmm. ada rute kendaraan umum. Hmm. Kemarin kita siapkan rute Transjakarta. Hmm. Dan Insya Allah dalam penentuan salah satu faktornya adalah faktor uh, akses pada kendaraan umum masal. Hmm. Oke, okay. uh, untuk lokasi Pondok Kelapa Village sendiri, Pak, kan juga banyak uh, tanggapan katanya itu lokasinya proyek uh, bekas lahan proyek mangkrak gitu Pak, apartemen mangkrak. Nah sebenarnya itu boleh dijelaskan Pak, kenapa uh, akhirnya memilih lokasinya di situ dan uh, bisa berdekatan dengan lokasi tersebut gitu Pak, apartemen mangkrak itu. Ya kalau ada tempat lain mangkrak itu ada urusannya dengan hmm. ini ya. Hmm. Tapi yang penting adalah tanah ini itu tidak ada masalah. Dan di tanah ini akan dibangun unit 703 hmm. jumlahnya tanpa ada problem. Itu tanah Pemprov kemarin Pak? Ya. Oke. Okay. Okay. Tapi alasan memilih di situ lokasinya yang pertama ada nggak Pak? Oh, sebenarnya apa? lebih banyak pada supply ya. Kita ah. kan memiliki ada BUMD membangun hmm. dan dia membangun di tempat itu. Kemudian kita nilai tempatnya aksesnya baik, hmm. visibility-nya baik, ya nggak masalah. Kan kita bukan mau membeli tanah. Di sebelahnya, hmm. bahwa di tetangganya ada dulu, ada cerita macam itu. Sebelahnya berarti yang sekarang tidak lahan sengketa, ya, tidak ada. bebas dari kira-kira, uh... ya, coba dinalar dikit, kira-kira uh -huh. nih. Mau nggak, gubernur, wakil gubernur baru yeah. melakukan program pertama uh -huh. di tempat yang bermasalah? Yeah. Ini pakai ini aja, akal sehat aja lah, gitu. Hmm, hmm. common okay. sense aja, oke. Okay. Ya, terlalu berisiko lah masa itu hmm. dilakukan di tempat yang bermasalah. Ya. Tapi yang kita mau tahu alasannya kenapa pemilihnya di situ yang uh, pertama. sebenarnya lebih banyak pada penawaran. Penawaran banyak di situ hmm. ya. Pak? Karena uh, BUMD kita melihat berapa tempat okay. dan itu salah satu yang visible untuk dikerjakan awal yang nah kita kerjakan. Terdekat di Rorotan katanya. Ada lagi hmm. tawaran di sana. Akan realisasi Februari ini katanya ya pelan pelan dulu saya umumkannya kalau sudah siap semuanya berapa unit sih pak di sana pak pelan pelan <laughs> jadi saya akan insya Allah disiplin Hah? sesudah semuanya fix baru nanti kita umum. tapi kata pak Pak Sandi kemarin targetnya sampai lima tahun ke depan itu tiga ratus ribu unit nah artinya setiap tahun akan ada enam puluh ribu unit gitu pak begini Bukan kalau bicara lima tahun jangan kemudian dibagi ya per tahun hmm, ya oke okay. itu kalau pertumbuhan itu ada yang memang pertumbuhannya apa uh, steep gitu ya, merata. Hmm. Ada yang bisa S-curve, hmm. ada yang stick golf gitu, yeah. rata terus nanti lompat, gitu. Tapi memang kita uh, menyasar, sejak kampanye kemarin kita nyasar antara 250 sampai 300 ribu. Itu angka yang kita uh, band-nya kita, bukan totalnya. Oh total, oh Oke, okay, siap. Uh, berarti yang kemarin dibilang akan di -buy out untuk tanah-tanah yang sekiranya mangkrak itu akan di -buy out sama pemprov DKI itu termasuk ke subsidi tanah tadi pak ya bisa begitu hmm. jadi sifat kita adalah memang BLUD ini off taker hmm, okay. of taker itu artinya dia kalau ada yang mau menjual unit yang kita bisa pakai kita ambil berarti uh, uh, targetnya nanti pak di 2022 atau visinya begitu boleh dijelaskan, nanti seperti apa kondisi hunian? Ya, kami berharap di Jakarta. di Jakarta makin banyak warga yang bisa tinggal di rumah milik sendiri, hmm. bukan rumah yang menyewa. Hmm. Lalu, yang kedua, kami berharap sektor swasta lalu juga berbondong-bondong mengerahkan sumber dayanya untuk pola rumah seperti yang ini. Hmm. Dan sekarang Anda mulai menyaksikan kan, ada DP dibayarnya tiga tahun, ada DP dibayarnya berapa tahun, hmm. gitu. kenapa? Karena mereka memang lalu mendorong untuk warga bisa lebih banyak uh, yang membeli rumah dengan pola cicilan dan beban DP-nya dikurangi. Nah, tentu swasta punya aturannya sendiri, hmm. tapi tujuan kita adalah ini salah satu uh, orientasi kami, kami itu tiga, satu laman pekerjaan yang kedua pendidikan berkualitas, hmm. yang ketiga biaya hidup yang terjangkau. Hmm. Nah biaya hidup terjangkau itu salah satu biaya yang besar di Jakarta adalah tentu logistik, makan, pangan itu dasar. Hmm. Hmm. Yang kedua adalah transportasi dan rumah. Okay. Nah karena itu kami untuk transportasi dan rumah transportasi ada programnya Oke Otrip Rp5.000 untuk selama tiga jam kemana saja dan program DP0rupiah harapannya dengan begitu prioritas ketiga itu biaya hidup yang lebih terjangkau akan muncul di Jakarta Oke okay. jadi harapannya kesejahteraan warga meningkat biaya hidupnya lebih rendah karena biaya transportasi turun mm -hmm. dan biaya untuk rumah secara relatif turun karena dia kemudian menjadi homeowner karena nilai kekayaan dia kemudian ikut meningkat bersama dengan kenaikan harga rumah dan bangunan Tahun ini berapa, Pak, untuk total hunian yang ditargetkan untuk program DP Rupiah? Kita targetkan memang 5 tahun. Tahun hmm. ini kita di awal tahun ini sedang mereview banyak. Hmm. Tapi hmm. seperti saya bilang tadi, ada 8 sampai 10 yang sudah menawarkan. Hmm. Hmm. Nanti kita lihat, kalau misalnya satu wilayah itu sebelah sekitar 700-an. Okay. 700-an yang bisa langsung jalan. Begitu siap, itu bisa sampai 5.000-6.000. Ribu, ribu saat ini juga, oke. Nah sambil kita dorong nanti yang lain lebih besar lagi. Jadi pola pembiayaan itu harus bertahap. Seperti anda ketahui, ini terkait dengan anggaran. Hmm. Tidak mungkin semuanya dikeluarkan di tahun pertama atau tahun kedua, tapi bertahap. Jadi tahun ini anggaran untuk rumah 800 miliar ya? ya. Untuk subsidi tanah tadi samakah atau berbeda? Sama. Lagi? Jadi sama. Satu. Oke. Siap. Terima kasih banyak Pak Anies atas waktunya sama -sama. hadir di belak belakan untuk ketiga kalinya Pak ya. <laughs> Oke, okay. uh, sukses untuk seluruh program yang direncanakan sampai tahun 2022 nanti dan kita tunggu untuk gebrakan-gebrakan selanjutnya, Pak. Baik, terima kasih teman Detik, sampai jumpa di program Belak belakan detik.com selanjutnya. Selamat siang.